غرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول قلب بالحق تعلق وبغار حراءه تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan rahmat, hidayah, taufik serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa nikmat hidup sehingga bisa pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di tempat ini dengan selamat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, kami mewakili dari keluarga Bapak Sugiman dan Ibu Kaminah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu juga rekan-rekan semua, sehingga pada pagi hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara ijab kabul atau akad nikah yang pada pagi hari ini akan dilaksanakan. Agus Dwi Rahmati SD yang sesaat lagi ataupun sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Namun sebelum acara dilaksanakan ada beberapa acara ataupun hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah mungkin acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu kita awali pada hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Illa qadirun nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ini dia acara yang kedua, yaitu acara yang kita tunggu dan kita nanti-nantikan, yaitu acara ijab kabul. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Ibu yang berada.
sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa kiram rijal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal fatiha wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم وإيايا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين أما من أقول بسبيت صاريم من تيسوكيبان مسكاوي suka dalam sunnah tersebut maka tidak termasuk kelompokku kata Rasul. Maka oleh karena itu nikah itu adalah sunnah. Bahkan salah satu sunnah yang sangat disukai adalah menikah. Suka tak menikah? Suka. Tapi awas kata ibu-ibu di rumah, bapak-bapak kalau nikah lagi awas. Oleh karena itu karena pernikahan itu adalah sunnah, maka Agus hendaklah berniat dengan sebaik-baik niat
berniat dengan sebagus-bagus niat. Karena seseorang itu akan dinilai oleh Allah sesuai apa yang dia niatkan. Wa inna malikul imri Allah, sesuai apa yang dia niatkan di hatinya. Kalau dia berniatkan bagus, maka bagus yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi apabila dia niatnya salah, sekalipun bagus, maka salah juga yang Allah Ta'ala berikan. Dan karena itu, nikah itu adalah sunnah, niatkan dengan sebaik-baik niat. Bagus, berniat di hati. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hati Agus, sengaja aku melaksanakan akad nikah pada hari ini, mengamalkan sunnah Rasul, mengharapkan ridha Allah dan Allah Ta'ala. Tambah lagi Gus, niat yang bagus-bagus. Sudi Rahmadi bin Ngatmin, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Anggun Puspitasari binti Sudiman dengan mas kawinnya perhiasan emas 25 gram dan uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anggun Puspitasari binti Sudiman dan mas kawinnya perhiasan emas 25 gram dan uang Rp250.000 dibayar tunai. Serahkan mas kawinmu dan Allah Ta'ala. Agun, bismillahirrahmanirrahim. Wahai suamiku, ku terima mas kawinmu dan Allah Ta'ala. Ambil, ambil Agun, ambil milikmu. Nah, jangan gua kasihkan. Boleh dipotong. I pray to God, my heart, soul, and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So please leave you, is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody. Ingatnya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya berdoa istri saya bersama Anggun Puspitasari binti Sudiman dengan baik atau musyarah bil atau musyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membaca singkat tahniq atas istri saya. 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan yakni jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Anggun mengerti enggak, Anggun? Paham? Artinya kalau Agus ini terlanggar salah satunya, kenapa mikirnya? Belum makan mikirnya. Sarapan. Kalau salah satunya si Agus ini terlanggar, Anggun bolehlah mengadu perihal tersebut ke pengadilan. Andai kata terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, atau terjadi Agus ini meninggalkan selama 2 tahun, atau terjadi tidak diberi nafkah 3 bulan, atau tidak diperdulikan selama 6 bulan,
ditinggalkan selama 2 tahun, tidak diberi nafkah selama 3 bulan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak dipedulikan selama 6 bulan, kalau anggun keberatan boleh mengadu ke pengadilan supaya statusnya anggun itu diperjelas. Anggun, kalau andai kata anggun Agus ini tak pulang-pulang jadi Bang Tayyip, dia tak pulang-pulang 2 kali puasa, 2 kali lebaran tak pulang-pulang Agus, padahal rumahnya dekat aja di Blok Sundan, tak datang-datang. Orang tanya kepada si Anggun, kemana si Agus? Anggun, tak tahu kan Anggun, tak datang-datang, berapa? 5 kali puasa, 5 tahun berarti. Anggun bagaimana? Saya setuju aja kan Anggun, saya ikhlas, saya rindu. Kenapa Anggun bisa rindu? Uangnya tiap bulan pulang. Uangnya tiap bulan pulang. Ikhlas rindu berarti Agus masih suami Anggun. Dan kebanyakan orang tinggalkan suami, dia tidak mengadu ke pengadilan. Terus ada orang berikutnya, ada laki-laki berikutnya yang melamar, yang tertarik. Kalau dia mau menikah, boleh tidak? Tidak boleh. Karena statusnya masih istri daripada orang lain. Ya, terus. Dari hal yang mengajukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya diberangkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya menggunakan uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya. Iwat itu artinya pengganti. Rp10.000 itu pengganti bagimu di pengadilan. Berarti tidak mahal. Terus, Rp10.000 aja. Terus. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Ini lagi. Agus, hati-hati Gus. Kalimat talak itu tak boleh dimainkan. Paham talak Agus? Talak atau cerai sama? Cerai atau talak sama? Tapi kalau engkau pulang ke rumah, itu namanya kinayah dalam fikih. Kinayah itu artinya tersembunyi apakah itu jadi talak atau tidak, tergantung niat seseorang. Tetapi kalau cerai, kalau talak itu syarih, jelas. Nah, ini tidak boleh kalau diucapkan di rumah aja sekalipun, sekalipun tidak diucapkan di pengadilan, dia sah. Kau kutalak, engkau kecerai, sah. Hati-hati Agus. Pernikahan itu tidak semudah yang dipikirkan. Pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah orang memandang gunung di pagi hari. Tidak seindah orang melihat hutan yang hijau di kala pagi. Ternyata gunung itu ketika didaki, Gus, ia cuma indah dipandang. Ternyata kalau didaki, sulit, lelah, payah, capek dan lain-lain. Begitulah di bawah duduk gitu. Ya Gus ya. Karena permasalahan rumah tangga itu banyak, hati-hati. Kalimat cerai, kalimat talak jangan diucapkan. Paham Gus? Ya. Terus. Pada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang lewat itu ada kemudian menyerahkan kepada Badan Anggun Jalan Nasional untuk Ruang Ibadah Sosial. Samarinda. Samarinda. Pemerintah 14 Desember 2020. اصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي اسعدنا مولانا بدنيانا واخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفى Ya Nuhah, ya Rabbi, Allah ya Mu'ala. Semakin baik, semakin baik.
banyak umat Nabi Muhammad semakin bagus. Karena itu mudah-mudahan mereka mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Bihadihin niat wa kulli niyatin solehah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma inna nasaluka salamatan fid din wa abiyatan bil jasad wa ziyadatan min barakatan bil rizq wa tawbatan qabla banatina fid dunya salamina akhirata salata wa kira adabatan wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala sallim wa ala sallam wa hada rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin arhamanallahu minkum أسعدنا مولانا بدنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي تنادي لك
شفاها وتنادي لك يا أمي ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذ ولدت وحرف الميم تراقص بفمي فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام فيشع النور بعيني بعيني وأنطق أمي ماما kami sampaikan
kami atas nama mewakili Bapak Ngadmin dan Ibu Sugarmi sebagai pihak pengantin laki-laki. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, keluarga Sukiman dan Ibu Kamila, yang mana apabila kedatangan kami serombongan dalam tata kramanya kurang bagus dan kita kurang memberikan pengertian karena waktunya juga sudah siang. Kepada Bapak Sukiman dan Ibu Kamila, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama Bapak Ngadmin dan Ibu Sugarmi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan kedatangan kami disambut dengan sukacita dan dihormati dengan penghormatan yang sangat istimewa ini. Kami tidak bisa memberikan ataupun membawakan apa-apa yang menjadi kepunyaan kami karena keterbatasan dan kekurangan kami. Dan apabila dalam kedatangan kami sekeluarga ini kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kami sekeluarga berharap kepada Bapak Sukiman dan Ibu Kamila sekeluarga, kami mohon titip kepada anak kami yang bernama Agus, karena mulai hari Jumat kemarin sudah menjadi bagian daripada keluarga Bapak Sukiman dan Ibu Kamila. Tentunya kami mohon atas bimbingan dan pendidikan dan atas tuntunannya agar supaya anak kami bisa mengikuti tata cara budaya yang ada pada keluarga Bapak Sukiman dan Ibu Kamila. Kami berharap semoga pertemuan ini merupakan pertemuan awal dan pertemuan silaturahmi yang pada akhirnya akan menjadi kekeluargaan yang sangat erat karena kita sudah sama-sama menjadi satu keluarga. Kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, kami atas nama Bapak Ngadmin dan Ibu Sugarmi mohon kiranya apabila ada salah kata atau salah ucap dan salah langkah dalam kedatangan pagi hari ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami serahkan kepada Bapak Sukiman dan Ibu Kamila anak saya yang bernama Agus, agar supaya kutitipkan menjadi keluarga di sini. Atas nopo ingkang sampun kaaturaken saking pihak desa ingkang dipun sarirani dening Bapak Suranto. Pramila kawula saking pihak pengantin putri sembuh bobo saryono kerso hanampi kanthi suka lan lilo legawane manah sembuh bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada
وَمَا كُنَّا لِنَحْتَاجَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita telah dapat bersama-sama untuk berkumpul bermuajah pada tempat yang telah disediakan. Maka tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara walimatul urs ini dapat berjalan dengan baik mulai awal sampai akhir. Amin. Bapak Sagiman, sohobi ibu yang kami hormati, Bapak Admin, sohobi ibu yang kami hormati, kami wakil daripada Bapak Sagiman dan Ibu sangat-sangat banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari keluarga pengantin kakung ataupun putra Ananda Agus Dwi Rahmadi yang pada saat ini kita telah diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari Jumat kemarin telah melaksanakan akad nikah dan berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana di depan tadi telah diutarakan secara panjang lebar sekaligus diserahkan pengantin pria kepada keluarga kami, alhamdulillah kami dari keluarga besar Bapak Sagiman dan Ibu sangat-sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyerahan pengantin pria yang mana saat ini telah menjadi bagian daripada keluarga besar kami. Sebagaimana tadi dikatakan, diadakan suatu permintaan, bagaimanapun setelah tadinya kedua keluarga ini letak dan tempatnya sangat berjauhan dari blok RR menuju ke blok apa ini Bu ya? PP. Nah, ini sangat jauh sekali. Ya. Makanya hal ini bukan hal yang aneh. Yang tadinya kedua keluarga ini sangat jauh, sekarang menjadi yang lebih dekat lagi karena dengan adanya suatu pertarian akad nikah yang mana kedua keluarga ini sudah menjadi keluarga besar, kedua dari keluarga Bapak Admin dan dari keluarga Bapak Sagiman. Maka dari itu kami siap untuk menerima dalam hal ini sebagaimana permintaan daripada keluarga mempelai pria tadi sudah diserahkan sepenuhnya, baik untuk dididik tingkah laku sopan santunnya agar dididik di sini. Sebetulnya kita sebagai kedua orang tua ya, kita tidak bisa berbuat apapun. Jadi hal ini kita tetap ya sebagai orang tua
mundungan apabila keluarga daripada pengantin laki ada di sini, marilah kita tetap bina, kita arahkan secara bersama-sama. Sebaliknya begitu juga, apabila dari keluarga perempuan berada di pihak laki-laki, juga kita arahkan secara bersama-sama. Itulah secara singkat penerimaan dari kami. Mudah-mudahan hari ini menjadikan kesepakatan kita bersama. Dan kami atas nama keluarga Bapak Sagiman dan secara pribadi, apabila ada tutur kata kami yang kurang pas atau tidak berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya titipkan, yaitu patah daripada Jawa, upat janure tuwo, sedoyo lepat nyuwun pangapura. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingin kawula mulyakaken, mekaten pasrah saha sami sampun kita laksanakaken kanthi gamblang trawaca nirikata mboten wonten alangan setunggal apa-apa. Pramila acara sasengipun nulingi acara kanggih hadir pengantin wonten ing rikalenggahan mriku kanthi acara adat widi widono sanggelan tanah Jawi ingkang sampun kaleken merat dumateng donya mriku. Semoga Bapak Tarsim saha Ibu Yarsi ijin sugih panjenengan moga pas dilaksanakaken kanthi lan alon bisa kelakon. Nah, depannya apa sih? Ya, depan dah maju. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengero pengantin putri yang cinon bro saking kepedihan. Panunu cil wibare kias. Bicara tentang wibare kias, sosok penggulingati. Ini satu kados pilihan nanti. Kalau cucu yang lampah nyaman ini lalu berkencur ingin rasa mesem-mesem lampahnya rasa pecah lampahnya rasa pecah nyaman ini berharap kasih itu. Para ulama sakus mereka sampun jebres-jebres kados sang hari sajuku kesipun kados projo sehari kemungkinan rayu tansah mesam-mesam kagandeng om lan ibu balah putra kagrawani lamung kaya sepul kang datang wonten pun dari pun
panggombong saking pihak kaku. Halo selur datang wonten pedoti wonten ingkang lemo wonten ingkang kuru wonten ingkang tansah mesem-mesem ibu-ibu nika menika sang Jawa kembar video-video ingin kula wingi kapetik santri laladan sawu jajar menika hanya stokos kita di rundik sang wahyu ling juju putri kembali ingin kau mau rawuh sang peringgung dari rundik sang perdiwa perdiwati kami ini sungguh ibu yarsi anggini ibu yarsi mandegani ini angge akting ini kalgani itu Chandra ini kaya kodok ngorek korek 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 kebunkan tebak banjir tengah kodok ngon ini siapa bro? Kekuatan ngon ini bapak Kanti tresno suci ingin timbul sakawit saking tresnanipun Jenabi Muhammad tulungi tresno agami pramila kembang 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 kumandang angkan saham rati ingatinpun mugi-mugi namun kangge rayu utawi nimas anggen hospital sakit mugi-mugi Allah tansah jaga akan ing antasipun nasakus kalian gak anggun sandalnya dilepas mas ya, sandalnya dilepas, telurnya diinjak sampai pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Telur pun ambyar. Sekelalang-lalang telur itu isi itu namun kali kuning kalian petak mugi-mugi kuning mau setelah di
Agus darah pun seger sumpah. Seger sumpah menopo kirang menopo Mas Agus? Enak. Seger sumpah. Enak Agus. Sumpah enak. Oke. Oke. Enak. Enak tenang. Enak tenang. Melebut Mas Agus ya? Melebut. Lho ini aja ibu. Tidak meriko belum banyak juga di dekat ibu suapan dengan pungkasan di ibu anak ini tidak bijak kalau sampun wonten ingkang hari wapi ini Mas Agus di ibu bener ya meriko pemikiran-pemikiran rejangan-rejangan sangke kiai sepuh nolgi gendera anak dari untuk serapkan lagi sangkai korongan busuk juga kerasa hangi jok hangi jok kan putra dalam putra Kita dulu. Ya, boleh sang soyo, jaya-jaya wijaya ini buat-buat halangan satu enggak menopo perolah ibu kan sehari doang ibu candra nih kaya sang sesanti sang timurio ya, boleh biar sang soyo buat-buat halangan satu enggak menopo sebagai ibu ya sih Wonten kadhepokan sidhasing ingkang mandhegani
aku meniki bapak sing diman lulus datang pedot pedot pengantin dan sakne samenzo drama ini sepuh mulakan putra putri ibu juga ibu tiga petarap roro ayu hangun terus kita sari nyanyi takkan jumatin kita sedulur mengalami bimbing mereka mereka semantan dibentuk gini tan sah oh mau ini setia setia di besi kebakar tersena toko bersihkan ini toko kalau sakus tangsao balas sandi balas giro kondi roro ayu hanggun utami sasono kalla kami langsung ke ibu ya Rizky anggir lo tindana ini kutu kuat lho Satus kalian satus Rangatus ting mengubahkan itu bila mas Agus kembaan dulu satun bertemukan dari telipun ing antara siput putra itu soho putra piyata miskodo abote miskodo tersenangi dengan seribu keluarga Bobo Sembiman Tamangke Bobo Ngakmen Uki Arsoni Kang Putro Bobo Tipe Pinten Bu Pokoloro ini satus Jatuhan Bobo Pinten Bu Tengah-tengah itu bakal ngeromu Bobo Tipe Pinten Bu Oh jabat-abat lho Nah, 50 cocok wong bobot iki memang wong seket mulai sedang. Dadi ora apa-apa ta? Nang iki. Menawi kala wau bobot iki kan 100. Menika bobot ngamping 50 lan 50. Kumene pun nang isine dipun dijenengi pasami. Sami nang jawab. Sami-sami mangke dan dijik lan nyarakan tempatan putra putri pangeran dari itu jadi kupotoro saat ini pun jenis pekacar kucur bunuh koyo sambil tersenangkan tindakan jari sambil pekacar kucur bunuh koyo suntaknya sagus aja sampai mentera-mentera suntak bunuh koyo tapi kabi ya atau saya ketinggalan ya pak sampai rantos waktu ini kamu brebek brebek makanya malah brebek sih ya nah ini sepatus
menika marem. Ya iki lho diajak guna kanyaku ing sak candra. Wis kelola cukup-cukup pilih diajak. Kalau ini kanyas sebenarnya balik balik cekap-cekap kencikan mas. Untuk diajak wong kabeh dumateng romlan iki. Nggih, kula gerakane sak candra. Kaya tak sinten muga-muga tansah ngrembaka. Muga-muga tansah dadi gedhe sak untung dan bro. Kang bisa kanggo halan remake. Lan dadi budaya tangan uripku yo nggih. Kembali ke ramalan ibu sudah mana kau lagi deh di mata ramalan ibu Mas Agus Bunyai putraku tak simpen muka-muka orang lokal malah soyo kebak ya nggih. Dumateng para penganten, pengarah penganten kakung, sampun penganten sak wontenipun, semoga. Kawangi bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pripun Mas dahane, Mas? Seger nggih. Seger kual masakannya sini masaknya pun kan putri tapi kan garamnya Mbak Anggun tapi ini Mas Anggun nih namanya juga tangan putri kita Mas nih mengalami daharan ini batasnya radikal ke orang jadi doyo panopo karena lagi kebiasaannya kebiasaannya jadi buat salah semuanya terlebih pengandaian semua muncul tirto seger supaya bangsa seger sunyak ini sakran dunia dadan pengandaian saya ini kata ibu ya alhamdulillah ambil panggil langsung tetap iya sudah manis mengantin monggo ditempelkan nempel dong ditekirap iya ini bersantun pun simpen pun pengantin saripin canda ini sesungkeman pengantin saripin memiliki ampun yang tos pun pegat kerja tenas semoga kawan budi Tuhan 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 Jaya putri itu pecahkan dukun atau di bahar Tuhan 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 buku-buku senang kaisa namun basuki rahar jodir bisa dikolong jodir Tuhan 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 nanti Agus Mondaya dan Riki kalau kami sakit negor juga juga kalau kita kuatus kasih mau sedi kuat susah nih bang tuboyo besar Allah senyata selalu selalu
Kursi Allah kang sah
Arimawi Broho Dumateng Kang Sagus Dumateng Roy Langgeng telah usai, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan nanti acara-acara undangan berikutnya. Oh, maka dari itu marilah kita bersama-sama memohonkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khali wa hamid ya mubid ya muhid ya rahim ya wadud ahlini fi halalika adi haramika wa bi fadlika aman shiva Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadini wa jadahini wa barakatan rezeki wa tuqabat ramal maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma wibwi syakaratil maut Rabbana zalamna anfusana wa ilan maghfir lana wa tarhamna la naquluna minal khasirin la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma Rabbana atina fi dunyaka hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nembeli kalawau sampun berkos tunggal. Kita laksanakan upacara panggih adat widi widono. Saking Allah Subhanahu wa taala pramila menika sampun dados praktikipun titi acara ing perkalian menika. Pramila kawula nyuwun dumateng panjenengan sami menawi wonten cewek saha kirang tatak kangge kawula ngatur dhumateng panjenengan sami kula Cundaka saking Samarinda tansah nyuwun kuwi samodra pangsane dhumateng panjenengan sami pramila jeneng selawat depani susunderan apurantung yen lepat atur kawula makaten bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung rasa.
nanti tekan besok kapan gonku ngendem orang bisa turun opo iki sing jenenge neng kepiye maneh
Kelingan
Oh,
كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ليك مندوب والهلك مشاورنا كتبنا وما Thank you.
semua luka yang kurasa, membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hadapiku
kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama. Karena kamu kekasih terhebat. Tresno, penolong song,
berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Di saat hati
bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow, wow. Salahkan.